What's up everybody, welcome back to my channel and ketemu lagi dengan saya di sini, orang yang biasa-biasa aja. Nah, ada orang yang buat teh manis dingin, atau gini istilahnya. Kan ada nih, minuman teh manis dingin atau kopi dingin, itu biasanya pendinginnya itu menggunakan es batu, ataupun es kristal, atau sejenisnya gitu. Oke, kali ini saya mau buat teh manis dingin atau kopi dingin. Ada dua nih, teh manis dingin sama kopi dingin, tapi pendinginnya itu bukan es batu ataupun es kristal atau yang sejenisnya, tapi saya menggunakan ini yang di belakang ini, salju. Berarti judulnya apa ya, teh manis dingin 100% menggunakan salju gitu. Yo, seperti apa sih rasanya, pasti penasaran kan? Ups, sebelum saya lanjutkan, tuh jangan lupa juga like, share, and subscribe-nya plus tanda lonceng supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya. Oke, yaudah, ntar ya, saya ambil dulu teh manisnya. Nah, nih, kebetulan saya udah buat teh manisnya ini panas nih. Nah, ini juga kopi susu. Nah, tinggal lagi saya mau masukin saljunya itu ke sini. Yuk kita lihat ya. Saljunya yang mana ya? Yang di bawah nih, masih bersih nih. Masih oke nih. Belum diinjak-injak. Oke, saya mulai. Pakai tangan aja kali ya. Yaudah. Nih, teh manisnya. Saya ambil salju yang di pohon ini. Nah, ini kita lihat nih. Udah, ini ya salju saya ambil. Ini teh manisnya saya cemplungin. Hampir menumpuk. Puh. Aduh. Nah, udah penuh ya. Tinggal kopi dinginnya saya ambil. Nah, kopi dinginnya. Oh, sini aja yuk saljunya. Nih, kita lihat yuk. Nah, ini ya. Oke, saya ambil saljunya. Saya cemplungin. Jepret. Jepret. Ini juga. Dingin tangannya. Ini. Mana lagi? Ini yang di atas. Oke, nih. Blok. Dah, jadi. Jadi deh. Blok. Jadi. Nah, udah kepenuhan gini. Waduh, gimana minumnya ya? Kepenuhan. Tapi nggak apa-apa. Gampang lah itu. Oke, tinggal lagi saya minum. Jadi, ntar dulu. Nah, inilah dia. Jadinya teh manis dingin, kopi dingin 100% menggunakan salju. Oke ya. Gitu aja. So, jangan lupa juga tulis pendapat, saran dan ide-ide di kolom komen bawah ini, yang ini, bawah ini. Nah, oke ya. Buat kalian juga semoga bermanfaat. Selamat mencoba kalau di tempat kalian ada salju. Seperti apa rasanya? Nah, kalau saljunya mah masih rasa air putih. Oke ya. So, thank you for watching this video. See you next time and bye-bye.